Bayangan Ultraman ribut. Pada suatu hari, Ultraman ribut sedang menghadapi lawan yang kuat, yaitu Ultraman Titas yang berubah menjadi jahat. "Kenapa kau kuat sekali, Titas? Titas, sadarlah," kata Ultraman ribut, cuy. "Kau ini kenapa?" "Percuma, Ultraman ribut," kata Ultraman Titas, ya cuy. "Aku akan menghajarmu." Waduh, Ultraman Titas jadi jahat dong. Jurus 5 bayangan. Wah, serang kebijakan. Aku akan menyadarkanmu, Titas. Oke cuy, dia pakai jurus 5 bayangan ya. Itu bisa dimatiin pasnya cuy, bising banget coy. Oke, langsung aja kita pukulin aja. Wow, Titas berlima, Ultraman ribut cuma bersatu cuy. Ini berotot semua loh cuy. Tuh, hap, sini kamu. Sini kamu. Aduh, aku pukulin temanku sendiri. Sini kamu, Ultraman ribut. Wah, ini susah sih cuy. Aku harus pakai jurus dulu cuy. Bentar ya cuy, ini harus pakai jurus dulu. Kalau nggak pakai jurus susah. Nah, ini dia Scar Black Widow. Sini kau ribut. Kalah dia cuy. Kali ini kau akan benar-benar kalah. Wah, apa ini cuy? Ini apa cuy? Ya ampun. Kekuatan 5 lingkaran. Wah, Titasnya jadi 2. Drag Titas Gosen. Waduh, Ultraman ribut. Tidak, perisai ribut. Wow, ada perisainya. Tidak, ini terlalu kuat. Perisaiku tidak bisa menanya. Aduan, Ultraman ribut pun kalah. Ya, aku akan lebih banyak membuat kekacauan lagi, Ultraman ribut. Temukanlah jurus yang bisa mengalahkanku, Ultraman ribut. Sampai jumpa. Waduh cuy, hentikan Titas, perbuatanmu itu salah. Langsung malam cuy. Kenapa menjadi gelap? Ultraman ribut pun pingsan. Wow, Ultraman ribut pingsan cuy. Keesokan harinya, apa ini? Aku di mana ini? Kata Ultraman ribut cuy. Tenang Ultraman ribut, kau sudah aman di sini, kata Ultraman Taiga. Kami telah membawamu ke rumah sakit, kata Ultraman Fuma. Taiga, Fuma, syukurlah. Apa Titas sudah diatasi oleh para Ultraman lain? Kata Ultraman ribut ya cuy. Belum Ultraman ribut, tiba-tiba kekuatannya semakin kuat. Kami tidak mampu melawannya. Iya cuy, dia terlalu kuat ya cuy. Ya, karena Titas bergabung dengan Torigia. Sudah kuduga, pasti dia pelakunya, kata Ultraman ribut ya cuy. Aku akan menemui Ultraman King dan mendapatkan jurus baru. Apa? Apa kami boleh ikut? Ayo gas. Ayo gas cuy, kita naik motor mobil kita ya cuy. Kita harus menghadapi si Ultraman Titas ini cuy. Oke. Ayo cepat naik. Oke, lewat sini ke kanan. Hati-hati ada. Oke. Maju. Tuh, agak sepi ya cuy kotanya. Kan jauh nggak nih cuy? Kalau jauh kita harus teleportasi ya. Kalau nggak teleportasi ya kita harus ini cuy. Oh, deket kayaknya nih cuy. Ada kereta. Kenapa kereta ada di sini ya? Kita cuma nggak tahu loh. Ada kereta di situ. Hati-hati, nggak kena. Nggak kena cuy. Oke, kita ke kanan terus. Nice. Kita aku nabrak kura-kura. Lari, aku nabrak kura-kura cuy. Atas terus sampai melihat sesuatu.
Oh itu. Oke baiklah kita ke situ. Kok banyak mobil ya tuh? Kok banyak mobil berputar-putar di sini cuy, keren banget ya cuy tuh. Wah ada mobil berputar-putar loh di sini cuy tuh. Wow lo kok bisa kayak gitu sih? Wah ini mobilnya ngapain muterin kita? Aneh banget cuy ya. Wah ini keren ya. Wah itu dia Ultraman King. Ultraman King, aku meminta bantuanmu, kata Ultraman Reboot cuy. Aku tahu maksud kedatanganmu kemari, Ultraman Reboot, kata Ultraman King. Woi, apa? Titas hanya bisa dihentikan oleh jurus 1000 bayangan Reboot. Jadi aku akan mengajarimu kenapa orangnya jadi dua semua. Dan kalian, Taiga, Titas, dan Fuma, cepat bawakan tongkat Giga Battleizer. Oke, kita disuruh ambil tongkat Giga Battleizer. Baiklah, kami akan berangkat. Ikuti aku, Reboot. Wah, ini punya bayangan ya cuy, Ultraman King ya cuy. Wah, lo, ada dua cuy, ada dua Ultraman King-nya. Yang satu mana dia, bener. Kita naik ke atas. Oh, disuruh. Kok larinya kayak gini sih? Kan ini Ultraman King. Kenapa larinya kayak gini, Ultraman King? Tenang saja. Ini adalah lari seorang gentleman. Waduh. Larinya kok kayak gitu sih cuy, si Ultraman King tuh. Kayak cewek cuy, larinya beda banget. Ini mungkin bukan Ultraman King ya. Kamu siapa kamu? Ini adalah Space Capsule, kata Ultraman King ya cuy. Masuklah ke dalam sana dan kau akan menghadapi sesuatu, Ultraman Reboot. 5 elemen Ultraman Orb. Jika kau mendapatkan kekuatannya, maka kau akan kuajarkan jurus 1000 bayangan. Kau mengerti? Kata Ultraman King ya. Baik Ultraman King, aku akan mendapatkannya. Bagus. Masuk ke kapsul. Hah? Gimana ini? Kata Ultraman Reboot ya cuy. Muncul Ultraman Orb Cahaya Orb Specium Zeperion. Kalahkan aku dan aku akan memberimu elemen cahaya. Wah, jadi tugas kita mengalahkan Ultraman Orb ya cuy. Baiklah, aku sangat semangat sekali. Kalahkan Ultraman Orb. Wah, sudah. Kalah satu cuy. Langsung dikalahin ya cuy sama Ultraman Reboot. Akhirnya aku mendapatkan kekuatan cahaya, kata Ultraman Reboot ya cuy. Muncul dua Ultraman Orb, badai dan api. Kombinasi luar biasa. Kali ini langsung dua Ultraman ya, kata Ultraman Reboot ya cuy. Kalahkan kami dan kami akan memberimu elemen api dan angin. Wah, baiklah. Kalahkan Ultraman Orb. Oh, dia pakai Molotov nih, bayar nih, pakai Molotov dia cuy. Bus. Pak, kebakar sendiri kan? Masalah sendiri main Molotov. Oh. Waduh, udah kalah satu cuy. Ini tinggal kupukulin aja ya. Sini kamu. Aku butuh senjatamu. Wah. Pukulan Freesai Reboot. Sa. Rasakan ini. Dia masih hidup ternyata. Ya ampun, dia masih belum terkalahkan cuy walaupun udah kebakar. Oke cuy, ada anak kecil tadi. Ya. Headshot kan. Kena satu ya cuy. Haha, giliranku. Ini yang terakhir, kata Ultraman Reboot cuy. Ultraman Orb Petir. Waduh. Dan Ultraman Orb Origin. Apa kau yakin bisa mengalahkan kami, Ultraman? Ya, Reboot 1000 bayangan part 2. Aku pasti bisa mengalahkan kalian. Kalahkan Orb. Oke cuy, kita kalah kayak kita pasti bisa cuy. Kita satu melawan dua Ultraman cuy. Kita bisa dengan Scar Megalodon kita ya cuy. Wah, masa aku gak dibantu Scar Megalodon? Orang dibantu semua ini. Ini dulu deh. Si ini dulu cuy. Si Orb ini dulu ya.
Ah. Gak bisa cuy. Ah. Bom. Wah, headshot satu. Hop kalima. Oh, belum kalah-kalah dia ya, cuy. Wow, langsung kalah, cuy. Ya, ribut tuh. Kosen. Wah, dikosen sama si Ultraman ribut ya, cuy. Akhirnya aku menang. Aku menang. Ultraman ribut berteleportasi keluar. Hah? Apa aku sudah di luar? Kata Ultraman ribut, cuy. Ultraman King, aku berhasil. Sekarang kau hentikan Tita, Seribut. Kata Ultraman King ya, cuy. Tapi katanya kau yang mau mengajariku. Lima elemen itu kau satukan dan kau bisa berubah menjadi 1000 bayangan. Wah, keren ya, cuy. Mungkinkah Ultraman Taiga dan Fuma pun tiba. Waduh, Ultraman Taiga pakai Giga Battleizer. Ini tongkatnya, Kak Ribut. Tolong bawa Titas kembali kembali ya, Ultraman Ribut. Pastinya. Baiklah, aku berangkat dulu ya. Pergi ke Titas Map. Oke, cuy, kita akan pergi ke Titas Map. Mana nih, kita akan sadarkan si Ultraman Titas ya, cuy. Aduh. Kita masih berputar-putar terus, cuy. Titas Map, aku udah melihatnya. Aku sudah melihatnya, cuy. Titas Map ya. Oke, langsung kita ke situ. Ini ada kembaranku loh, cuy, itu. Ini ada kembaranku loh. Lugiel, aku akan mengeluarkanmu dari tubuh Titas. Tidak mungkin. Kali ini berbeda, Lugiel. Jurus 5 kekuatan. Waduh, cuy, Titas menjadi 5 ya, cuy. Oke. Kekuatan 5 elemen. Kekuatan 1000 bayangan. Wow. Ultraman Ribut menjadi 10. Waduh, jadi 1000 bayangannya ya, cuy. Aku akan mengeluarkanmu, Titas. Ayo. Jadi, cuy, setiap satu bayangan Ultraman Ribut itu setara dengan 10 kekuatan Ultraman Ribut ya, cuy. Jadi kalau di total itu 1000 ya. Wah, yuk kita kalahkan Titas, dilibat Titas, bus. Kalah satu, bus. Oh, sini kamu, Titas. Kalahkan dia, cuy. Hap. Oh. Ini kamu, cak. Raja. Hap. Oh, udah kalah satu. Sekarang ini. Hap. Ya, tinggal satu, cuy. Ayo. Ayo, teman-teman. Kekuatan. Iya, kenapa ada kura-kura? Cuy. Wah. Ayo, teman-teman. Kekuatan bersama. Ayo. Cuy. Kita adalah Ultraman Ribut. Kita lah yang terkuat. Kita akan menyelamatkan apa junior kita, Ultraman Titas si kura-kura. Kamu jangan mengganggu kura-kura. Kalau kamu tidak mau tersakiti. Kuat juga dia ya, cuy. Oke, satu lagi. Udah deh. Yeay, kita menang. Masih ada satu. Yeay, kita menang, cuy. Kekuatan tembakan 10 elemen. 1000 bayangan. Ya, boom. Tidak. Dua. Ya, Ultraman Titas kalah ya, cuy. Ultraman Ribut menjadi wujud semula dan Ultraman Titas pun pingsan. Akhirnya kau bebas juga ya, Titas. Titas, syukurlah. Cuy, Ultraman Titas sudah itu ya, cuy.
Taiga dan Fuma pun datang dan membawa Ultraman Titas ke rumah sakit Ultra. Wah, jadi ini rumah sakit Ultra di kota kedua ya, cuy. Tamat. Ya udah cuy, kedua aja, jangan lupa tekan subscribe dan share kalian. Biar cuman ngomong tepatnya ya, cuy. Bye bye.